Oke, teman-teman, jadi setelah kita rakit, beginilah penampakannya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing sebuah mic, ya. Nah, ini mic BM800 ya. Kita unboxing dulu ya. Oh ya, ini sudah saya semprot sebelumnya ya dengan disinfektan, jadi paket yang baru-baru datang ada baiknya disemprot aja dulu guys, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Oke, sini unboxing. Oke, sobat media, ini dia adalah mic BM800 ya. Kita akan unboxing apa isinya. Oke, seperti biasa ini bentuknya seperti ini ya. Kertasnya. Kemudian ada windshield-nya ya. Seperti ini nanti, ini windshield-nya. Kemudian ada apa lagi ya? Ini ada tempat mic-nya ya. Tempat mic-nya. Dan ini kabel jack-nya ya. Ini kabelnya. Jadi ini untuk di mic-nya dan ini untuk di laptop ya. 3,5. Dan ini splitternya. Yang ini untuk headset. Dan ini untuk mic-nya. Dan kemudian ini ada mic-nya. Kebetulan saya beli yang warna hitam. Bisa dilihat. Jadi kawan-kawan, ini dia yang BM800 ya. Jadi ketika kita beli ini yang satu paketannya seperti ini. Ada windshield-nya, ada mic-nya, ada talinya. Ini katanya panjangnya 2,5 meter guys untuk talinya ya. Dan untuk stand-nya ini seperti ini. Jadi ini belum termasuk stand tiangnya ya. Jadi hanya ini. Itu linknya nanti saya kasih di deskripsi ya, link pembeliannya di mana. Dan coba kita rakit dulu ya. Biasa ini masukkan ke sini guys. Oke, masuk sini. Kemudian kabel ini kabelnya kita masukkan ke sini guys. Oke, sudah dikunci seperti ini. Dan ini penguncinya ya. Tarik. Dan kalau mau pasang seperti ini. Dan untuk windshield-nya langsung kita masukkan ke sini. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Nah, inilah penampakannya setelah kita rakit ya. Dan untuk kali ini kita hanya unboxing, kita tidak ada mengetes audionya. Untuk mengetes audio akan saya lakukan di video selanjutnya ya. Hari ini kita akan unboxing saja penampakan BM800 ya. Oke, sekian dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton unboxing mic BM800 ya. Semoga video ini memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.